Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih saudara Amin dan saudari Dayah, khususnya pasangan pengantin Tuzuk Sri Mahdi, Badru Zaman dan Nur Heliza Helmi. Muslimin, muslimat, khususnya para alim ulama yang ada pada malam ini, dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Malam ni saya nak ajak semua bawa balik satu nama sahabat yang tidak pernah kita dengar. Nama sahabat itu adalah Julaibib. Julaibib orang Madinah. Beliau tak ada rumah, orang miskin, tinggal di Suffah, di balkoni Masjid An-Nabawi. Tiada harta, ditambah pula tiada rupa Julaibib ini. Akan tetapi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Julaibib ini satu orang yang sangat suka membaca Quran. Panjang qiyamul lailnya. Dan apabila di medan perang, Julaibib seorang pahlawan yang gagah perkasa. Rupa tak ada, harta tak ada, pangkat tak ada, kemasyhuran tak ada. Sampai Nabi tanya satu hari, wahai Julaibib, tak mau nikah ke? Tak maaf lah pengantin orang Pinang, saya orang Kedah, boleh ikut bahasa utara. Nabi tanya, wahai Julaibib, tak mau menikah ke? Julaibib kata, ya Rasulullah, siapalah mau kat saya? Harta tak ada, nama tak ada, pangkat tak ada, rupa tak ada. Nabi teringat seorang balu yang salihah. Maka Nabi pun panggil ayah kepada si balu, bagi tahu kepada si ayah ni, kahwinkan anak kamu dengan Julaibib. Pak tadi bila dengar nama Julaibib, Julaibib ni, Julaibib, satu Madinah kenal dia. Sebab dia ni terlalu miskin, tak ada apa, atau dunia ni tak ada langsung. 3 minit. Kemudian hantar wakil ditanya. Bila balik bincang, bagi tahu kepada ibu si balu ni, nah, ibu tadi kata takkan Rasulullah suruh kahwinkan anak kita yang seorang balu tadi, kematian suami Abi Haitah, dengan Julaibib. Semua orang tak percaya. Boleh tak selain Julaibib? Pak pun kata, kalau macam tu kita pergi habaq kat Nabi. Ayah tadi nak keluar rumah, dengar suara si anak wanita yang balu tadi. Siapa yang minang saya? Ayah jawab, Rasulullah, untuk Julaibib. Anak tadi kata, ataruddani amra Rasulillah. Betapa beraninya kalian berdua menolak arahan Rasulullah. Yang ni anak yang beriman. Ini anak salihah. Saya terima Julaibib sebagai suami saya. Bagi tahu kepada Rasulullah, saya terima lamaran ini. Si mak dengan ayah pun setuju, sebab anak setuju. Bagi tahu ke Nabi, akhirnya berkahwinlah dua orang ini, Julaibib dan juga si balu yang salihah. Nabi mendoakan khusus untuk wanita yang tidak memilih rupa, yang tidak memilih harta, yang tidak memilih pangkat, yang tidak memilih kemasyhuran, tetapi ia adalah pilihan Rasulullah. Dia kata ya. Akhirnya mereka pun berkahwin. Selepas beberapa minggu berlaku perang, Julaibib seorang mujahid yang berani masuk perang. Habis perang, semua pakat cari waris masing-masing, termasuk Rasulullah. Atafqiduna ahadan? Nabi tanya, apa cari orang lagi ke yang meninggal, yang tak jumpa? Ya, kami dah jumpa fulan, kami dah jumpa fulan, kami dah jumpa fulan. Sampai akhir sekali,
Akhir sekali Nabi baru sebut, aku juga mencari seseorang. Afqidu Julaibi, daripada tadi aku tidak jumpa Julaibi. Sahabat pun bawa Rasulullah, ya Rasulullah, kami jumpa Julaibi ada di hujung sana. Nabi pun pergi. Rupa-rupanya usia perkahwinan yang tidak mencapai beberapa bulan, baru sangat. Tetapi apabila bendera jihad dikibarkan, Nabi melaungkan seruan jihad, Julaibi meninggalkan isteri yang baru dikahwininya kerana Allah, masuk dalam medan jihad. Dia tunjuk Nabi, jenazah Julaibi berada di bawah, dikelilingi oleh 7 jenazah bukan Islam yang telah dibunuh dan dikalahkan Julaibi. Nabi pun pangku Julaibi di atas tubuh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan kecemburuan sahabat-sahabat lain melihat jenazah syahid Julaibi yang diiktiraf oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, hadza minni wa ana minhu, Julaibi ini daripada aku dan aku daripadanya. Dan kata Sayyidina Anas ibn Malik, kami melihat Rasulullah memangku jenazah Julaibi di atas 2 lengannya, sehinggalah Julaibi dikebumikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah itu dapat kita jadikan pengajaran dan panduan dalam kehidupan kita untuk menjadi pasangan suami isteri yang kekal sampai ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pasangan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah pasangan ini sehingga ke dalam syurga. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkanlah daripada mereka zuriat-zuriat yang menjadi mujaddid dan bermujtahid agamamu, ya Allah. Amin. Yang membela agamamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah juga semua pasangan-pasangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islam. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan perkahwinan dan kekeluargaan mereka, ya Allah. Amin. Masukkanlah kami dan semua yang ada dalam dewan ini serta seluruh umat Nabi Muhammad di dalam syurga firdausmu tanpa hisab dan azab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.